Halo, selamat datang di YouTube-nya Jago Sprayer. Oke, di video kali ini kita akan unboxing lagi sprayer elektrik. Di video kemarin kita sudah unboxing sprayer Nagasaki dan juga sprayer Nagawa. Nah, untuk di video kali ini kita akan unboxing sprayer Sultan. Nah, ini dia. Ini adalah Sultan Sprayer 13,8 liter 110 PSI. Nah, seperti apa bentuknya dan apa saja isinya? Sprayer yang dibutuhkan apa saja? Simak ke video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kita subscribe, like, dan juga share. Kita intro dulu. Oke, sekarang kita akan mulai unboxing sprayer Sultan elektrik. Nah, ini dia sprayer elektrik Sultan sudah kelihatan. Nih, kita lihat dulu sticknya. Ini sticknya berbahan aluminium. Nah, ini bisa kita panjangkan seperti ini. Ini juga bisa kita pendekkan. Nah, ini ya. Kita lihat sprayernya. Ini adalah sprayer Sultan. Kita lihat penampakannya. Dia desainnya juga cukup bagus dengan corak warna biru cerah dipadu dengan warna orange. Nah, ini ada juga selangnya. Selangnya elastis, teman-teman. Jadi tidak mudah patah. Di sini ada dua tutup, teman-teman. Di sini ada tutup kecil. Ini bisa digunakan untuk meletakkan obat pada saat sawah atau kunci ataupun rokok juga bisa masuk ke sini. Selanjutnya di sini ada tutup besar. Mari kita buka dan kita lihat spare part apa saja yang didapatkan dari sini. Yang pertama adalah saringan besar, tentunya di sini kita dapat saringan besar. Selanjutnya ini ada satu pasang sabuk. Nah, sabuknya bahannya juga bagus ya, bahannya dijahit dengan cukup rapi dan tebal juga. Nah, di sini dia menggunakan model kail ya, jadi dicantolkan di sini seperti ini. Jadi akan lebih kokoh dan juga lebih kuat. Ini ada satu buah keran. Nah, kerannya pun model yang dipencet gini ya. Jadi, dan ini juga ada penguncinya. Penguncinya ada tuas merah ini. Kita pencet terus kita arahkan ke belakang, dia akan otomatis terkunci. Kalau mau membukanya kembali, tinggal dipencet terus kita arahkan ke depan lagi, sudah terbuka. Nah, di sini ada satu buah charger. Oke, ini power charger. Ini Sultan. Oke, original Sultan ya, modelnya 12 volt dengan output 12 volt 1,3 ampere. Ini teknologi Jepang. Ini ada satu plastik ya, isinya perintilan apa saja. Kita buka bersama-sama. Oke, yang pertama ada buku manual. Selanjutnya ini ada satu buah sprayer lubang 5 ya. Ini sebenarnya kayak gimana nanti akan kita coba di video selanjutnya. Selanjutnya ada juga sprayer lubang 2 dan juga sprayer lubang 4. Nah, di sini kita sama-sama sprayernya. Nanti sumbernya bagaimana nanti akan kita coba di video selanjutnya. Nah, selanjutnya ada satu buah cantolan stick. Ini kita letakkan di sini fungsinya. Letakkan sini. Terus nanti sticknya bisa kita cantolkan di sini. Nah, ini kokoh ya, jadi jangan takut untuk sticknya jatuh apabila taruh sini karena ini sudah sangat kokoh sekali. Nah, oke. Lanjut, di sini ada apa lagi? Nah, ini ada putaran untuk potensio ya, nanti bisa kita letakkan di sini, di bagian sini. Sini ya. Oke, terus lagi nih di belakangnya Sultan ini. Ini ada satu buah pelindung. Ini bahannya plastik yang cukup empuk dan elastis. Dan juga tentunya ini akan sangat membantu untuk melindungi bahu atau punggung teman-teman dari rasa nyeri atau pada saat menggendong Sultan Sprayer ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada satu buah saringan kecil. Ini dia saringan kecil. Nah, ini nanti diletaknya dalam sini. Nah, untuk menyaring itu yang titik hitam itu ya, untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dinamo sprayer. Jadi dinamonya akan lebih awet dan air yang masuk ke dinamo itu akan lebih. Demikian adalah video unboxing mengenai Sultan Sprayer 13,8 liter 110 PSI. Apabila teman-teman tertarik dengan produk ini bisa diorder dari kami Jago Sprayer. Link pembelian kami sematkan di deskripsi video ini. Itu demikian video dari kami. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya.